Tu dia macam-macam gaya untuk kuih syahdan musim ke-11 dengan selfie pelbagai gaya. Cuma nilai itulah buat gaya macam-macam. Tak tahu siapakah pemenangnya dan juga gambaran bagi penyampaian kepada hadiah kepada pemenang-pemenang kuis tersebut. Kita akan dapatkan gambar lanjut bersama-sama Ismail Adnan yang sudah pun bersedia langsung dari lobi Wisma Berita untuk acara ini. Kita terus bersama Ismail. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hani. Majlis penyampaian hadiah dan penutupan program syahadah musim ke-11 yang diadakan di Wisma Berita Angkasa Puri pada hari ini merupakan satu saat yang cukup bermakna buat warga kerja syahadah musim ke-11, unit majalah dan dokumentari serta Serai Mas Herbs Trading yang merupakan penaja bagi program ini dan juga penaja bagi hadiah yang disampaikan pada hari ini. Jadi kita akan menyaksikan penyampaian hadiah kepada para pemenang utama yang telah pun memenangi hadiah yang disediakan oleh Serai Mas Herbs Trading sepanjang berlangsungnya program syahadah musim ke-11. Dan yang cukup menariknya ialah hadiah yang disediakan oleh penganjur berupa pakej ke umrah, pakej percutian ke Korea dan juga beberapa hadiah-hadiah sampingan, juga telefon pintar juga turut disediakan kepada para pemenang. Jadi hadiah yang disediakan cukup lumayan. Dan hari ini kita akan menyaksikan para pemenang yang datang dari seluruh Malaysia datang ke Wisma Berita Angkasa Puri untuk sama-sama menerima hadiah dari Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Jabatan Penyiaran Malaysia, Dato' Adilah Sheikh Omar bersama-sama dengan wakil dari Serai Mas Herbs Trading. Jadi ini merupakan satu sana cukup berharga dan bermakna buat mereka. Dan bagi pertandingan kali ini, kalau kita lihat antara modul ataupun pertandingannya ataupun kuisnya itu dijalankan apabila para pemenang perlu menjawab soalan yang disediakan dan juga mereka juga perlu menghantar slogan yang paling kreatif dan juga menghantar suar gambar ataupun selfie untuk melayakkan mereka dikira sebagai pemenang bagi pertandingan kuis syahadah musim ke-11. Di belakang saya ini, kalau anda dapat lihat, kita sedang menyampaikan ataupun kita sedang menyaksikan penyampaian hadiah bagi para pemenang. Dan pemenang utama yang mungkin saya boleh bacakan namanya, pemenang ketiga yang diumumkan oleh pengerusi majlis iaitu Ismail bin Hussein yang berasal dari Sungai Besar Selangor, menerima hadiah bagi tempat ketiga yang mana ia ataupun hadiahnya itu mungkin merupakan wang tunai RM1,500 dari pihak Serai Mas Herbs Trading. Seterusnya, kita juga ingin menyaksikan bagi pemenang tempat kedua yang mana mendapat pakej percutian ke negara Korea yang disediakan oleh Serai Mas Herbs Trading bernilai RM7,000. Tempat kedua yang diumumkan oleh pengerusi majlis diberikan kepada Puan Saadullah bin Abu Mat Suad yang berasal dari Teluk Intan, Perak. Jadi ini merupakan satu, kita kata, hadiah yang cukup menarik yang disediakan oleh Serai Mas Herbs Trading Sdn Bhd. Dan bagi anda yang ingin mengetahui juga, sepanjang pertandingan ini dijalankan, pemenang mingguan juga turut dipilih sebelum pemenang utama dipilih oleh pihak penganjur. Dan antara hadiah yang disediakan untuk pemenang mingguan ialah telefon bimbit ataupun telefon pintar yang terkini yang diberikan kepada mereka. Itu dia pemenang tempat kedua, Puan Saadullah bin Encik Saadullah bin Abu Mat Saad yang berasal dari Teluk Intan, Perak. Dan seterusnya kita akan menyaksikan pula pemenang utama ataupun pemenang tempat pertama yang menerima pakej menunaikan umrah bernilai RM14,000 dari pihak Serai Mas Herbs Trade. Dan pemenang yang dimaksudkan ialah dipersilakan ataupun kita menyaksikan penerimanya iaitu Puan Maziah binti Muhammad Saman dari Alustar Kedah. Jadi itulah dia, kita dapat saksikan pemenang hadiah utama telah pun dipilih oleh pihak Serai Mas Herbs Trading dan juga pihak penganjur ataupun pihak penerbitan syahadah musim ke-11. Pakej menunaikan umrah bernilai RM14,000 untuk dua orang, yang mana ini adalah ataupun pemenang dipilih berdasarkan kepada slogan mereka yang paling kreatif dan gambar suar gambar yang dihantar yang paling menarik serta kriteria yang diberikan menepati ciri-ciri yang telah pun ditetapkan oleh pihak penganjur. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Jabatan Penyiaran Malaysia, Dato' Adilah Sheikh Omar, dan juga wakil dari Serai Mas Herbs Trading selaku penaja bagi program syahadah musim ke-11. Bagi anda yang ingin mengetahui
ini juga ataupun berkaitan tentang syahadah, yang mana musim ke-11 ini membawakan tema pertemuan Islam Timur dan Barat memaparkan kehidupan Islam dari kacamata Muslim di Korea Selatan, Korea dan juga Bosnia Herzegovina. Kalau kita lihat sepanjang berlangsungnya program syahadah musim ke-11 ini sepanjang bulan Ramadan, penyiarannya ataupun siarannya berbentuk ataupun disiarkan dalam dua bahasa, iaitu di TV1 bahasa Malaysia dan juga di TV2 bahasa Inggeris. Jadi ini merupakan satu kita kata rancangan yang telah pun dinikmati oleh para penonton dengan jayanya sepanjang bulan Ramadan yang lalu, dan mereka juga ada di antara mereka yang bernasib baik dan bertuah dipilih sebagai pemenang. Dan kuis ataupun soalan-soalan kuis yang diberikan sepanjang program ini berlangsung juga berkaitan tentang lawatan kru penerbitan syahadah musim ke-11 ke tempat-tempat yang disebutkan tadi. Dan antara yang menarik berkenaan pengisiannya adalah tentang bagaimana syahadah musim ke-11 pada tahun ini menceritakan tentang pertemuan Islam dan Barat, keadaan di Bosnia Herzegovina sendiri, bagaimana ketamadunan Islam itu bermula di Bosnia Herzegovina dan bagaimana masyarakat di sana meneruskan kelangsungan ketamadunan masyarakat Islam di sana. Seterusnya, sesi penyampaian hadiah untuk pemenang bagi hadiah sampingan ataupun hadiah sagu hati yang turut diberikan kepada para pemenang ataupun penonton yang bertuah. Antara hadiahnya adalah bentuk produk serai emas bernilai RM200 setiap seorang, diberikan kepada 5 orang pemenang bertuah. Dan pemenang bertuah ataupun pemenang sagu hati yang turut menerima produk serai emas Herbs Trading adalah Encik Azmil Arif bin Razaman dari Taiping, Perak. Juga dipilih Puan Rosnani binti Said Fikri dari Senai, Johor. Dan juga Nurul Dawini dari Alustar, Kedah. Juga ada pemenang dari Temuh, Perak, iaitu Puan Noraziati binti Abdul Razak. Juga Puan Siti Faizun Hassan dari Kuala Krai, Kelantan. 5 pemenang dipilih untuk sagu hati bagi kuis syahadah musim ke-11 ini. Jadi kalau dapat kita saksikan, masih lagi berlangsung para pemenang itu ataupun mereka turut menerima hadiah dari Datuk Adilah Sheikh Omar. Inilah dia perkembangan yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda di tas langsung dari Wisma Berita Angkasa Puri untuk program penyampaian hadiah dan juga penutupan program syahadah musim ke-11 kali ini. Kita cukup berbesar hati dengan kehadiran wakil-wakil dari Serai Mas Herbs Trading, pihak penaja kita dan juga pihak penerbitan unit majalah dan dokumentari, juga warga RTM dan juga Datuk Adilah Sheikh Omar yang turut bersama-sama kita pada hari ini. Baiklah, mungkin Syaril dan Hani yang sedang berada di Studio 2 sudah pun bersedia. Jadi kita akan kembali semula ke Studio 2 untuk bersama dengan Syaril dan Hani. Silakan.